Ini adalah zombie salmon. Terlihat hidup, namun mati. Yap, ikan ini akan membusuk hidup-hidup setiap tahunnya. Salmon akan berenang ke hulu untuk berkembang biak ke air tawar. Dan ini akan menjadi perjalanan hidup terakhir mereka. Karena mereka akan menggunakan seluruh energi. Dan mereka akan mengalami perubahan yang sangat dramatis. Begitu mereka mengeluarkan telur, tubuh mereka akan mati. Mereka akan terus berenang saat perlahan-lahan tubuh mereka akan membusuk. Semua bermula dari sang jantan yang menggunakan energi mereka untuk mengeluarkan gigi ekstra besar untuk bersaing satu sama lain. Sedangkan betina mengeluarkan semua simpanan lemak mereka untuk mengeluarkan telur yang disebut imunosupresi, yang merupakan pengurangan aktivitas dan efisiensi sistem kekebalan ikan. Dan itulah yang dapat menyebabkan kerusakan organ dan membuat mereka rentan terhadap penyakit jamur dan bakteri. Dan semua faktor itu mengakibatkan kerusakan tubuh, pembusukan, dan akhirnya kematian.